Belief and reason, and how can be misunderstood.
aplikasinya tuh banyak gitu loh, Yun. Social media. Ya sebenarnya kita batik juga bisa diarahin, ya kan? By consciousness. Indonesia ini sekarang ini kalau kita berkompetisi masyarakat Indonesia di luar negeri itu support. Gue langsung mikir tahun depan mau ngirim siapa ini. Tahun depan siapa? Ini PS-nya benar-benar di tweet kayak Ibu untuk speaking dalam bahasa Inggrisnya. Abis ini baju aku kolaborasi sama Iwan Tirta bakal tayang, guys. Hongkong, yeah. Ya benar, Hongkong. Hongkong, Indonesia, USA sama Rwanda. Ide yang mantap Ukraina. I believe that it is unfortunate that somebody's ambition is dictating the lives of. I think that human lives matter more than any material in the world. I stand with Ukraine. I stand with human rights. I love telak pinggang. Makanya anakku selalu telak pinggang. Uni Production. Jadi kalau di butik, di koleksi aku yang bikin aplikasi ini Uni. Run. Border dari Gerex Slim. Tadinya borderannya banyak, tapi kita cuma ambil dadanya doang ya. Karena ternyata kita ganti model, ganti desain. Nat, bawa pulang mahkota ke Nat. Cepet Nat. Nat, yuk bisa yuk. Yuk, tahun depan buat Indonesia yuk. Bisa yuk. Meridian kosong nih.
tentang Nadia ya. Nadia ini, dia ini termasuk, dia ini queen yang awalnya dia tuh gak ada bakat sama sekali, gak ada queen material ya Yuni, dari dia ikut Miss Grand waktu itu. Aku akhirnya punya Aura, ada Bella dan segala macam, tapi Nadia ini selalu diem. Terus kesempatan itu datang di saat dia yang ditunjuk sama organisasinya Miss Face of Humanity. Dan pada waktu itu aku langsung makeover dia, aku langsung mempersiapkan buat dia. Dan terus terang selama persiapan ini dia lebih banyak dipegang sama Dardo. Ya, karena pada waktu itu aku ngurusin Sofia, launching Andina gitu. Tapi dia ini benar-benar silent queen yang nggak pernah, almost nggak pernah bikin aku kesel, nggak pernah komplain, nggak pernah komplain sama sekali. Aku cuman komplain sama dia pas dia ikut boxing dan segala macam, badannya sempat besar ya guys ya, dan baju nggak ada yang muat. Tapi abis itu dia rubah dia punya cara olahraga dan segala macam. Dan nggak tahu kenapa dari dia mau berangkat ya Yun, aku memang udah ngerasa dia menang ya, kayak dia emang udah siap banget gitu. Aku tahu Nadia cuma seminggu, tapi aku bawain bajunya 30 biji karena aku tahu Nadia menang. Ya Allah, rasanya begini guys, kalau di sebuah yayasan ternyata membawa kemenangan. Dan terima kasih untuk Pageant Lovers. Thank you for Miss Face of Humanity, Terrence, and all the families. Thank you so much. Dua orang tua Nadia, ayah yang berangkat ke Kanada. Kayaknya kalau kompetisi, rasanya kita nggak boleh ikut deh, Yun. Dulu Aura waktu kompetisi juga sama ayah kan. Jadi kayaknya nanti buat Miss Grand kita nggak usah ikut ya Yun, ayah aja yang di sana. Tapi yang jelas, so proud of you Nadia. Semoga kita bisa banyak melakukan kegiatan untuk bisa meneruskan apa yang Nadia jalankan selama ini. Jadi pas dia memilih refugees ya Yun ya, dia tuh ngurusin sendiri, aku cuma nyiapin keperluannya aja gitu. Dia mau kemana, dia mau ngapain gitu. Dan which is good. Doain aku supaya aku bisa mengirim lagi tahun depan. Dan ya semoga Miss Face of Humanity bisa dibuat di Indonesia. Saya berharap juga Miss Face of Humanity bisa menjadi lebih besar lagi, karena the power of Indonesian pageant lovers yang sangat luar biasa. Sebelumnya kita telepon ayah dulu. Telepon ayah. Nadia. Selamat ya Nat. So proud. You make me proud. Mana senyumnya? Dari kedutaan guys.
sih? Because you know, we are aware that some of them still don't want to. Amin. They still want to settle down to other. Makasih ya, Mam. And some would want probably to go back to their own country with some sort of protection and dignity if given the opportunity. Ganas. Iya, Ma. What do you think are some of the options that you would offer? Ya, sampaikan sama teman-teman yang ada di Toronto ya. Udah. Oke, Mam. Guys, thank you so much buat dukungannya sama Nadia. Terima kasih Nares hari ini udah nobar. Bunda makasih, Gendis makasih, Yuni thank you, Ricky yang megang kamera thank you so much. Doain terus semoga Yayasan Dunia Mega Bintang bisa terus mengukir prestasi. Terima kasih once again, thank you for watching.